Media sosial diramaikan dengan rekaman detik-detik penghancuran titik tembak angkatan bersenjata Ukraina oleh awak senjata Gyasin B di arah Orekovsky. Rekamannya juga diunggah akun Telegram resmi Kementerian Pertahanan Rusia pada Kamis 1 Agustus 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan artileri dari kelompok pasukan Dnipro Rusia secara bertahap mengerjakan posisi militer Ukraina untuk mencegah serangan terhadap warga sipil di wilayah Zaporozhye. Menurut personel militer Rusia, tentara Ukraina melakukan pertahanan aktif dan melakukan upaya serius dalam persiapan operasinya. Pada saat yang sama, musuh tidak berhenti mencoba menyerang daerah berpendudukan Zaporozhye, klaim Rusia. Meski jaraknya beberapa puluh kilometer, pasukan Rusia mampu menyerang langsung posisi militer Ukraina dan artilerinya secara akurat. Serangan presisi menghancurkan wilayah yang dibentengi, peralatan militer dan depot amunisi angkatan bersenjata Ukraina. Орудие! Выстрел! Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.